Halo semua, gimana kabar kalian? Pastinya kalian harus baik-baik aja dong. Dan gimana kabar jualan kalian? Masih gitu-gitu aja? Atau kalian masih kesulitan cari supplier dan kalian bingung mau jualan apa, ambilnya di mana? Hari ini aku bakal kasih tahu ke kalian barang yang bener-bener bikin kalian geleng-geleng kepala. Aplikasinya tahu bau Rabbit. Sekarang buka handphone kalian dan download aplikasi tahu bau Rabbit yang gambarnya kelinci, dan kalian cari dulu, ketik tahu bau lalu cari yang gambar kelinci. Nah teman-teman, hari ini kita lihat produk di tahu bau kelinci ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala, dan kalian juga bisa apply voucher atau kalian voucher gratis ongkir ataupun juga voucher untuk pembelian produk gratis. Nah, teman-teman, contohnya seperti ini, harganya 1 yuan. Dan kalau kalian cari case handphone, harganya bikin geleng-geleng kepala, pantas aja seller Cina itu jualnya super-super murah, dan mereka bayangin penjualan mereka di Shopee Indonesia itu udah puluhan ribu. Kalau misalkan modalnya hanya sekitar 4 yuan, lalu mereka jualnya puluhan ribu dan untungnya banyak banget, itu kalau kalian jualan di Shopee. Tapi untuk sekarang, Shopee membatasi beberapa produk seperti pakaian dan sepatu, tekstil, dan sebagainya. Kalian hanya jualan, bisa jualan aksesoris aja. Untuk kalian yang dropshipper, jualan pakaian, sepatu, dan sendal sebagainya, kalian harus gunain Lazada Cross Border. Karena di Lazada tidak ada pembatasan, dan sebelumnya saya sudah bahas cara upload produk di Lazada Cross Border. Nah teman-teman, untuk info aja, aplikasi ini tidak cocok untuk kalian yang jualan pakaian atau jualan sepatu karena pastinya mahal. Aplikasi ini hanya cocok untuk kalian yang jualan aksesoris, misalkan kayak alat yoga, kayak case handphone, ataupun peralatan masak kecil-kecilan, panci dan sebagainya, atau memang alat-alat untuk potong, aksesoris lah intinya ya gitu teman-teman ya. Nah, untuk kalian bisa riset produk sendiri, benar-benar harganya tuh kayak 0,1 yuan, 2 yuan, sendal pun ada yang 1 yuan, dan sepertinya aku lupa bahas di video sebelum-sebelumnya, karena aku juga baru muncul lagi, ada banyak hal yang harus dikerjakan, dan hari ini aku mau kasih tahu ke kalian, tips ke kalian, karena udah lama banget gak upload video, so kalian wajib banget like, comment, serta subscribe agar aku lebih semangat kasih tahu macam-macam supplier macam-macam supplier dan macam-macam aplikasi yang super-super murah banget dan rekomend buat kalian yang dropship, okay? Nah, kemudian teman-teman, kalau belanjanya sama seperti aplikasi lain, kalian tinggal klik aja variasi dan warna dan sebagainya yang kalian mau beli dari aplikasi ini. Kemudian kalian tinggal isi aja alamat gudang. Nah, untuk kalian yang dropship dari Lazada, ke Lazada maksud saya, kalian harus ngisi gudang Waybill, dan biaya gudang Waybillnya masih sama, still 3 yuan. Kalau kalian beli barangnya harganya 0, yuan, kalian untungnya banyak banget loh dijual ke Indonesia, dan untuk pengiriman Lazada juga cepet, terus juga kalian gak perlu repot-repot bayar pajak dan sebagainya karena pembeli yang bayar, terus juga kalian juga gak ada potongan ongkir, dan fee and charge-nya sangat murah, 2%, sama seperti Lazada lokal ya teman-teman. Nah teman-teman, hari ini untuk bahasan supplier kita sampai di sini dulu. Untuk pencarian produk lainnya kalian cari aja sendiri. Yang penting kalian download dulu aplikasinya, kemudian kalian register. Maybe aplikasi ini bisa dengan pakai nomor Indonesia, karena saya belum coba pakai Indonesia ataupun Malaysia. Saya registernya pakai nomor Cina, makanya saya suka dapat voucher dan belanja barang gratis. Nanti kalau barangnya udah sampai di Indonesia, saya akan review. Kemarin saya beli alat yoga dan juga dompet kecil, dan itu gratis ya teman-teman, dan barangnya emang benar-benar dikirim karena pengirimannya sampai gudang ya. See you next time di next video, bye bye.